Di tengah sorotan pada tank generasi terbaru, satu nama lama terus muncul di medan tempur modern. Bukan tank baru, bukan desain futuristik. Namanya T-72B-3M. Tank ini berbasis desain lama, namun masih digunakan, masih dimodernisasi, dan masih dianggap relevan. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa T-72B-3M belum ditinggalkan, dan bagaimana tank klasik ini beradaptasi dengan perang modern. T-72 pertama kali dikembangkan pada era Perang Dingin. Jumlahnya sangat besar. Digunakan oleh banyak negara. Alih-alih mengganti semuanya dengan tank baru, Rusia memilih jalan lain, modernisasi. Lahirlah varian T-72B3 dan kemudian versi yang lebih lanjut, T-72B3M. Tujuannya jelas, meningkatkan kemampuan tempur tanpa harus membangun dari nol. T-72B-3M bukan tank generasi terbaru, namun ia dirancang ulang di bagian yang paling krusial. Tiga fokus utama, daya tembak, perlindungan, dan kesadaran situasional. Dengan pendekatan ini, platform lama bisa bertahan di lingkungan tempur modern. T-72B-3M menggunakan meriam smoothbore 125 mm. Meriam ini mampu menembakkan berbagai jenis amunisi untuk target lapis baja, untuk sasaran umum, dan bahkan rudal anti-tank berpemandu yang ditembakkan langsung dari laras. Fleksibel dan tetap mematikan dalam pertempuran jarak menengah. Salah satu peningkatan terbesar ada pada sistem bidik. T-72B-3M dibekali bidik termal modern. Artinya, awak tank bisa melihat target di siang hari, malam hari, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Akurasi meningkat, respons lebih cepat, dan kesadaran medan tempur jauh lebih baik dibanding versi lama. Untuk perlindungan, T-72B-3M menggunakan IRA generasi baru, relik. Perlindungan ini dirancang untuk menghadapi ancaman modern, termasuk hulu ledak tandem. Selain itu, ada pelindung tambahan di bagian samping dan peningkatan survivabilitas awak. Meski bukan sistem perlindungan aktif penuh, peningkatannya cukup signifikan dibanding T-72 generasi awal. T-72B-3M didukung mesin diesel yang lebih kuat, tenaganya lebih dari 1000 tenaga kuda. Hasilnya, mobilitas tetap terjaga meski bobot meningkat, suspensi dan trek diperkuat, membuat tank ini mampu beroperasi di berbagai medan. Di medan tempur modern, T-72B-3M jarang beroperasi sendirian. Tank ini menjadi bagian dari sistem tempur terpadu, didukung infanteri, didukung artileri, dan sering dibantu pengintaian drone. Perannya bukan hanya duel tank, tetapi juga dukungan tembakan langsung dan penguasaan area. Kelebihan T-72B-3M jelas, biaya lebih efisien, modernisasi
cepat, dan kemampuan tempur meningkat. Namun ada keterbatasan. Desain dasar tetap lama, ruang internal terbatas, dan perlindungan aktif tidak selalu tersedia. Artinya, penggunaannya harus tepat, dan taktik tetap menentukan. T-72B3M menunjukkan satu hal penting. Dalam perang modern, bukan hanya senjata terbaru yang menentukan. Kadang, platform lama yang dimodernisasi dengan cerdas masih punya peran besar. T-72B3M bukan tank masa depan. Tapi ia adalah bukti bahwa modernisasi yang tepat bisa menjaga relevansi di medan tempur yang terus berubah.